Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Mengenal Shingit, pusat peradaban Islam di Afrika. Dahulu kala, dataran tinggi Adrar merupakan padang rumput yang luas di Afrika Barat. Ribuan tahun lamanya, wilayah ini dihuni para peternak dan pemburu yang hidup secara nomaden. Menurut Anthony G. Pazzanita dalam bukunya, Historical Dictionary of Mauritania, keadaan tersebut mulai berubah pada abad ketiga. Sanhaja alias Iznagen mulai menduduki Adrar. Persekutuan ini terdiri atas beberapa suku Berber, penduduk asli Afrika Utara. Mereka menjadikan daerah ini kota transit yang terhubung dengan jalur perniagaan di Gurun Sahara, Trans-Sahara. Sejak saat itu, kebudayaan urban mulai terbentuk. Bangunan-bangunan penduduk menggantikan pemandangan hamparan rumput. Sekitar pesisir Afrika Barat kaya akan emas dan garam. Kekayaan ini menarik perhatian kafilah-kafilah dari luar Afrika, termasuk bangsa Arab. Para saudagar Arab telah merintis perdagangan ke daerah ini jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab menyebut wilayah Adrar yang dikuasai Iznagen sebagai Shingit, bahasa Inggris, Shingweti. Sekarang, kota Shingit termasuk wilayah negara Mauritania. Di luar Iznagen, kerajaan Aukar mulai berekspansi dari selatan atau pesisir Teluk Gini. Tidak ada yang tahu pasti kapan wangsa ini bermula. Raja-raja Aukar bergelar Gana atau Gana. Penulis yang pertama kali menyebutkan Gana adalah pakar astronomi Persia, Ibrahim Al-Farazi, wafat 777, dan belakangan sarjana yang juga pakar matematika, Al-Khwarizmi, pada 830 Masehi. Intinya, mereka menegaskan para Gana menguasai suatu kerajaan yang makmur di Afrika Barat. Sementara itu, kafilah-kafilah Arab juga aktif mengembangkan dakwah Islam di Aukar. Sejarawan dari Andalusia, Al-Bakri, tahun 1014-1094, memuji para Gana dalam karyanya, Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik. Walaupun tak beragama Islam, orang-orang Afrika itu menjalin persahabatan dengan Muslimin. Penguasa berkulit hitam ini senang dengan kehadiran orang-orang Arab. Sebab, mereka memperkenalkan alat transportasi yang terbilang baru bagi masyarakat Teluk Gini, unta. Unta sangat efisien untuk menjadi kendaraan di medan yang tandus. Dari dinasti ke dinasti. Seiring dengan perluasan wilayah Muslim di Afrika Utara pada abad ke-7, Kerajaan Aukar semakin makmur berkat perdagangan dengan bangsa Arab. Para Gana menerima budaya Arab dengan tangan terbuka. Ibu kota mereka pun dinamakan sesuai dengan bahasa Arab, Kumbi Sholih, kini dekat perbatasan Mauritania Mali. Belasan masjid berdiri di sana. Bahkan, mereka menggaji para imam, kadi, dan sarjana Muslim yang bekerja atas nama negara. Aukar telah memberi ruang bagi tumbuhnya pusat-pusat keunggulan Islam di Afrika Barat. Dominasi Aukar yang kental dengan nuansa Islam terasa sampai ke Shingit. Beberapa sejarawan juga menyertakan kota ini ketika membahas kebudayaan Aukar. Satu hal yang pasti, pengaruh kerajaan Aukar mulai melemah dan tergantikan Berber menjelang abad ke-11. Anggota persekutuan Iznagen dari Sousse, kini Maroko, Jazullah, diketahui sudah taat dalam Islam. Pemimpin Jazullah, Abduh bin Yasin, kemudian mendirikan aliansi Al-Murabithun bersama dengan suku-suku Berber lainnya di Afrika Utara. Mereka mengembangkan wilayah hingga Afrika Barat. Pada 1076 Masehi, Al-Murabithun berhasil menaklukkan Shingit dan sekitarnya. Sejak saat itu, Shingit tidak semata-mata kota transit di jalur perniagaan Gurun Sahara, melainkan juga sentra peradaban Islam. Dinasti Al-Murabithun terus bertahan sampai datangnya serangan dari dinasti Al-Muwahhidun pada 1147. Sama seperti mereka, Al-Muwahhidun memusatkan kekuasaannya di Maroko dan sekitarnya. Adapun dataran tinggi Adrar dibiarkan tanpa dominasi politik yang berarti. Dengan demikian, pada masa itu, kota Shingit terjepit
di antara kedaulatan Al-Muwahhidun di utara dan kerajaan Aukar di selatan. Bagaimanapun, peran penting kota ini belum luruh. Kota suci. Sampailah pada abad ke-13. Masyarakat Shingit dan sekitarnya mendirikan Masjid Jami, Al-Kabir dan Masjid Wadan. Keduanya menjadi sentra peribadatan Islam serta kajian ilmu-ilmu agama. Dilihat bentuk bangunannya, tampak jelas ciri-ciri kebudayaan Berber, khususnya dari menara yang menjulang tinggi. Sampai hari ini, kedua masjid tersebut menjadi ikon nasional Mauritania. Sejak masa ini, kaum Muslim di Afrika Barat mulai menggelari Shingit sebagai kota suci yang ketujuh. Alasan di balik penamaan ini memang jarang berterima bagi masyarakat di luar Afrika. Bagaimanapun, julukan tersebut semata-mata menandakan besarnya penghormatan untuk kota ini. Prestis Shingit terus meningkat seiring dengan tradisi keilmuan yang dipelihara masyarakat setempat. Mereka menerapkan disiplin yang ketat dalam hal mendaras kitabullah. Setiap keluarga diketahui melakukan kebiasaan ini kepada anak-anaknya sejak usia dini. Para ibu rata-rata mendampingi putra dan putrinya agar hafal Al-Quran. Di luar rumah, anak-anak mengikuti pelajaran yang disampaikan para guru di masjid-masjid. Beberapa bidang yang diajarkan adalah tafsir Al-Quran, ilmu hadits, dan fikih. Tradisi ini telah mengakar di Shingit sejak abad pertengahan sampai sekarang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila cukup banyak tokoh Muslim terkemuka yang berasal dari kota ini. Demikianlah, Shingit tumbuh dari satu dinasti ke dinasti lain. Ia pun menjadi lokasi transit bagi kaum Muslim Afrika Barat, baik yang hendak berdagang di Trans-Sahara maupun para calon jemaah haji yang hendak berziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Manusia terkaya. Untuk melihat pentingnya posisi Shingit sebagai jalur haji, dapat disimak dari kejayaan Kerajaan Mali. Di Afrika Barat, kekuasaan tersebut mendominasi banyak sumber-sumber emas dan garam. Para Raja Mali bergelar Mansa, yang secara harfiah berarti penakluk. Era kejayaan Mali berlangsung di bawah Mansa Musa, 1280-1337 Masehi. Negeri ini menjadi sangat kaya raya. Peradaban Islam pun berkembang pesat. Dia mendukung penuh pembangunan pusat-pusat keunggulan sains di Afrika Barat. Tentunya, pengaruh kemakmuran ini sampai juga ke kota Shingit. Para sejarawan modern menyebut Mansa Musa sebagai orang terkaya yang tercatat sejarah pernah berjalan di atas muka bumi. Untuk menggambarkan kekayaannya, lihat bagaimana dia melaksanakan rukun Islam kelima. Sekitar tahun 1312 Masehi, Raja Mali ini bersiap-siap menunaikan ibadah haji. Dia membawa rombongan besar yang terdiri atas para sarjana sebagai navigator dan ribuan kaula. Puluhan unta digunakan untuk mengangkut hartanya, antara lain, 140 kg emas. Perjalanan darat ini menempuh waktu 12 tahun lamanya. Di kota-kota transit, termasuk Shingit, Mansa Musa menghadiahkan emas untuk penduduk setempat. Begitu banyak emas diberikannya. Bahkan, nilai logam mulia itu sempat anjlok lantaran melimpahnya pasokan pada tiap orang. Akhirnya, emas hanya diberikan bagi mereka yang membutuhkan. Singkat cerita, dia tiba di Tanah Suci. Usai berhaji, dia mengajak orang-orang terpelajar dari sekitar Makkah untuk ikut bersamanya, mendukung pusat-pusat keunggulan di Mali. Dua kota yang terbaik di wilayah kerajaan tersebut adalah Goa dan Timbuktu, yakni tempat berdirinya Madrasah Sankore. Nama perpustakaan Timbuktu bahkan legendaris sampai sekarang. Pusat keilmuan. Sejak abad ke-16, kota Shingit juga memiliki begitu banyak perpustakaan. Sampai-sampai, daerah ini dijuluki kota perpustakaan di tengah tandusnya Sahara. Syukurlah, 5 unit perpustakaan kuno di Shingit masih bertahan sampai sekarang. Laporan Daily News pada September 2015, misalnya, menyebut tidak kurang dari 6.000 buku langka masih dapat ditelusuri di kota berpenduduk 4.000 jiwa ini.
Mayoritas koleksinya berkaitan dengan seni arsitektur, falak, dan ilmu-ilmu agama Islam. Jumlah naskah kuno yang memuat Al-Quran saja mencapai 1.300 buah. Tentunya, hal ini menjadi daya tarik wisata sejarah. Kebanyakan orang Syingit pun dengan senang hati mengizinkan para turis untuk membaca manuskrip-manuskrip kuno milik mereka. Menurut wartawan Daily News, penduduk setempat menganggap perpustakaan sebagai kebanggaan pribadi, alih-alih sumber pendapatan. Buku yang terdeteksi paling tua berasal dari abad ke-9. Sejak tahun 2000, UNESCO memasukkan kota kuno Syingit sebagai situs warisan dunia. Sayang sekali, Syingit sampai saat ini harus berjuang melawan desertifikasi, yakni degradasi lahan yang menjadi semakin gersang. Pemerintah setempat acap kali berupaya mengantisipasi hilangnya jejak-jejak peradaban Syingit. Itulah tadi kota Syingit sebagai peradaban Islam di Afrika. Semoga dapat menambah ilmu dan iman. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.